Selamat datang di channel Edukim Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung saja ke soal SBMPTN Geografi tahun 2019. Soal nomor 1. Bentuk pengaruh negatif yang sangat kita rasakan akibat urbanisasi yang berupa penurunan kualitas lingkungan perkotaan adalah terjadinya kenaikan suhu di kota yang disebabkan oleh A. Ledakan penduduk kota, B. Polusi udara, C. Bahang, D. Kebisingan, E. Pencemaran kota. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Bahang. Karena bahang adalah jenis pencemaran yang terjadi karena kotor atau energi yang terlepas dari pembakaran bahan bakar dalam mesin. Gesekan roda dengan permukaan jalan dan kadar gas seperti CO2 yang sangat tinggi di udara. Bahang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu kota yang sangat mencolok dibandingkan pedesaan dan sekitarnya, yang dikenal sebagai Pulau Bahang Perkotaan. Di Indonesia, Jakarta dan Bandung juga telah memperlihatkan tanda-tanda gejala Pulau Bahang. Oke, kita langsung ke nomor 2. Di Pulau Jawa, terdapat hutan dengan karakteristik pohon yang memiliki daun lebar, gugur daun pada musim kemarau, dan memiliki akar yang dalam, termasuk jenis hutan A. Mangrove, B. Sabana tropis, C. Musim tropis, D. Hujan tropis, E. Tundra. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawabannya benar adalah C. Musim tropis. Karena hutan di Pulau Jawa dengan karakteristik yang berdaun lebar, akarnya dalam, dan menggugurkan daun di waktu musim kemarau dikenal dengan hutan musim. Oke, kita ke soal nomor 3. Pada umumnya, kota-kota di Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi, kecuali kota Palu, karena A. Makin ke timur, curah hujan makin kecil, B. Angin bertiup sejajar garis pantai kota Palu, C. Berkurangnya uap air yang dibawa uap air, D. Lembah Palu merupakan daerah bayangan hujan, E. Amplitudo hariannya besar. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Lembah Palu merupakan daerah bayangan hujan. Karena Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang topografinya kasar yang dikelilingi oleh rangkaian pegunungan. Sehingga daerahnya merupakan lembah yang merupakan daerah bayangan hujan dari hujan orografis. Oke, kita langsung ke nomor 4. Beberapa peta yang dapat ditumpang susunkan atau overlay untuk penentuan lokasi lahan persawahan antara lain A. Tanah, potensi air, iklim, dan sungai, B. Potensi air, iklim, sungai, dan kontur, C. Iklim, sungai, kontur, dan potensi air, D. Sungai, kontur, potensi air, dan tanah, E. Kontur, potensi air, tanah, dan iklim. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Kontur, potensi air, tanah, dan iklim. Jadi, beberapa peta yang ditumpang susunkan atau overlay untuk penentuan lokasi lahan persawahan antara lain kontur, potensi air, tanah, dan iklim. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kemajuan sarana transportasi. 2. Rendahnya harga hasil pertanian. 3. Keterbatasan lapangan kerja. 4. Tingginya produktivitas tenaga kerja. Penyebab peningkatan jumlah penglaju dari desa ke kota adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Jadi, jumlah penglaju dari desa ke kota terus mengalami peningkatan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan sarana transportasi, rendahnya hasil produksi pertanian, dan keterbatasan lapangan kerja di desa, serta tingginya jumlah penawaran tenaga kerja di desa. Oke, kita langsung ke soal nomor 6. Konsekuensi logis bagi negara asing dengan diterapkannya zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di Indonesia adalah A. Kapal tanker tidak boleh bongkar muat,
B. Kapal dagang tidak boleh berniaga. C. Kapal perang tidak boleh melintas. D. Kapal wisatawan tidak boleh singgah. Dan E. Kapal nelayan tidak boleh memancing. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Kapal nelayan tidak boleh memancing. Di sini, zona ekonomi eksklusif itu adalah wilayah laut ditarik dari garis pantai keluar sepanjang 200 mil laut. Indonesia berhak mengeksploitasi hasil laut, sementara bagi negara asing hanya boleh melintas dan tidak boleh mengambil hasil alam, termasuk memancing ikan. Oke, ke soal nomor 7. Salah satu dampak dari global warming yang merugikan Indonesia dibandingkan dengan negara lain di daerah tropis adalah A. Musim hujan tidak beraturan. B. Sering terjadi cuaca ekstrim. C. Kenaikan permukaan air laut lebih tinggi. D. Banyak pulau yang tenggelam. E. Frekuensi banjir meningkat. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Banyak pulau yang tenggelam. Karena Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan global warming yang mengakibatkan kenaikan muka air laut, maka berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau kecil yang datar. Oke, ke soal nomor 8. Alih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan mengakibatkan sebaran flora dan fauna di alam tidak sesuai lagi dengan kondisi biogeofisiknya. Sebab, ketahanan pangan diupayakan melalui program ekstensifikasi pertanian yang sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Di sini pernyataannya sudah benar dan tetapi alasannya salah. Karena ketahanan pangan itu dilakukan melalui program intensifikasi pertanian, bukan program ekstensifikasi pertanian. Oke, ke soal nomor 9. Ketampakan objek pada peta berskala besar lebih detail dibandingkan dengan objek yang digambarkan pada peta berskala kecil. Sebab peta rupa bumi Indonesia merupakan salah satu contoh peta berskala besar. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan benar dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat. Dikarenakan, peta berskala besar ini lebih memungkinkan pemetakan objeknya lebih detail. Peta berskala besar ini skalanya 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000. Oke, ke soal nomor 10. Tanah merupakan lapisan litosfer bumi yang paling atas, yang berasal dari batuan yang telah lapuk. Sebab, proses pelapukan batuan menjadi tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat. Karena pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti induk tanah, iklim, curah hujan, jenis regresi, dan lamanya waktu pembentukan. Oke, ke soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bentuk permukaan bumi. 2. Letak wilayah di permukaan bumi. 3. Luas daerah yang dipetakan. 4. Jumlah dan jenis informasi atau data. Hal yang perlu diperhatikan dengan cermat pada saat memilih sistem proyeksi peta adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar.
C, 2 dan 4 benar. D, 4 saja. E, semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Karena pertimbangan dalam memilih proyeksi peta itu terdiri dari 1. Proyeksi spatial mana yang ingin dipertahankan? 2. Bagaimana daerahnya? 3. Bentuknya seperti apa? Dan 4. Bagaimana luasnya dan arahnya? Oke, ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jarak. 2. Morfologi. 3. Aglomerasi. 4. Pola. Dalam kajian geografi, sebaran pasar tradisional yang cenderung berada di tepi jalan paling tepat diterapkan dengan konsep A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Sebaran pasar tradisional berada di tepi jalan tepat diterapkan dengan konsep jarak dan aglomerasi. Jarak itu tidak terlalu jauh dari jalan atau sarana transportasi, sedangkan aglomerasi, pengelompokan pasar tradisional yang banyak dijumpai di tepi jalan. Oke, ke soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jumlah cadangan terbatas. 2. Sebaran tidak merata. 3. Pembentukannya berlangsung lama. Dan 4. Antisipasi pertumbuhan kebutuhan. Pengendalian eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia perlu digalakkan karena A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Karena pembangunan berkelanjutan SDA yang tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat habis dan atau memerlukan waktu yang sangat lama, puluhan juta tahun untuk dapat terbarukan. Jadi, pengendalian eksploitasi SDA yang harus digalakkan itu karena jumlah cadangannya terbatas, sebaran tidak merata, dan pembentukannya berlangsung lama. Oke, ke soal nomor 14. Proses penyebab terbentuknya formasi beting gisik di pesisir adalah A. Pengikisan oleh arus balik gelombang. B. Pengendapan oleh tenaga angin. C. Pengendapan oleh gelombang. D. Pengikisan oleh arus sungai di muara. Dan E. Pengendalian oleh arus gelombang sepanjang pantai. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pengendapan oleh gelombang. Karena proses terbentuknya formasi beting gisik masih menjadi kontroversi oleh para ahli. Namun, dugaan kuat yang menyatakan bahwa fenomena ini dibentuk oleh materi sedimen berupa pasir yang diendapkan oleh gelombang pantai. Oke, soal nomor terakhir, soal nomor 15. Data yang dibutuhkan untuk pembuatan peta sebaran kepadatan penduduk suatu kota adalah A. Jumlah penduduk dan luas pembagian wilayah. B. Komposisi dan persebaran penduduk. C. Jumlah dan sebaran penduduk. D. Luas wilayah dan jumlah penduduk. E. Luas wilayah dan persebaran. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jumlah penduduk dan luas pembagian wilayah. Karena untuk membuat peta sebaran kepadatan penduduk suatu kota diperlukan sumber data berupa data mengenai jumlah penduduk dan luas pembagian wilayah kota. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi tahun 2019. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.